Anak hari ini tadi nganter anak wedok yang barep daftar ulang sama bayar daftar ulang sekalian sama uang seragam. Jadinya hari ini karena uang seragamnya sudah dibayar, tadi langsung ambil bahan seragam sekolah. Oke, coba kita lihat ini bahan atau perlengkapan seragam siswa tahun 2021. Satu setel bahan seragam OSIS putih abu-abu, satu setel bahan seragam pramuka, satu setel bahan batik, satu potong bahan seragam lurik, satu setel seragam olahraga, dan atribut seragam OSIS dan pramuka. Aduh, Teona pakai topi. Oke, ini tadi sudah diterima. Nih, ini untuk yang apa ini? Bahan seragam OSIS. Ini atasnya, yang ini bawahnya. Putih abu-abu ya, biasa pada umumnya. Oke. Terus satu setel bahan seragam pramuka. Nah, ini. Nih. Seragam pramuka. Terus apa lagi, Dek? Satu setel bahan batik Yogyakarta. Oh iya, untuk seragam batiknya ini belum. Ini masih dicentang ya. Jadi belum. Besok bisa diambil. Sama ini kurang sabuk. Sabuknya juga belum. Terus satu potong bahan seragam lurik. Nah, ini. Nih. Lurik Jogja ini pakai lurik. Karena kalau kamis paingan itu harus pakai lurik begini. Jadi nanti dijahit model kebaya itu loh. Bagus ya warnanya. Lurik. Piye to, Dek, le pakai topi iki sing bener. Nah, ini luriknya. Terus mungkin ini ada satu lagi, ini mungkin ini untuk yang batik. Mungkin ini jodohnya batik, tapi yang batiknya belum, yang bajunya belum. Satu setel seragam olahraganya belum ya, Mbak Angel? Ini kok nggak dicentang ya? Satu setel seragam olahraga ini belum, tapi mungkin lupa. Tadi nggak dicentang, belum gitu. Nah, ini untuk perlengkapan pramuka ini sepertinya ya. Kalau begini nih pramuka ya. Nah, ini untuk bednya, bed sekolah. Ya kan, bed sekolah. SMK Negeri 1 Pengasih Kulon Progo. Oh, ini topinya juga. Topinya Teona pakai. SMK Negeri 1 Pengasih. Sama ini tapi pramukanya. Sekarang modelnya bulat ya. Nih, ada talinya. Ini ada logo lambang pramukanya di depan. Kalau dulu pas zaman aku masih sekolah itu pakai yang anyaman bambu itu loh. Kalau enggak pakai yang kain. Kalau ini udah bagus ini sekarang. Nah, ini tadi juga dibawain gambar. Jadi besok kalau bawa ke penjahit tinggal modelnya seperti ini. Gitu. Nggak tahu, Dek. Mbak Angel ada di dalam enggak mau keluar. Malu. Malu katanya. Oke, itu tadi kegiatanku hari ini. Nganter daftar ulang sama ambil bahan seragam sekolah untuk anak wedok. Semoga video ini bisa menghibur kalian dan terima kasih.